dan istri ketiga taat pribadi diperiksa Polda Jawa Timur sebagai saksi. Keduanya diduga membantu taat pribadi melakukan penipuan dan menerima aliran dana dari taat pribadi. Kedua istri taat pribadi yang diperiksa adalah Rahma Hidayati, istri pertama yang tinggal di Padepokan Dimas Kanjeng, dan Mafeni, istri ketiga, warga Kecamatan Kerenjengan, Probolinggo. Pemeriksaan istri pertama dan ketiga taat pribadi dilakukan di ruang Subdit Keamanan Negara di Treskrimum Polda Jawa Timur. Pemeriksaan istri taat pribadi untuk mengetahui keterlibatan mereka dalam kasus penipuan penggandaan uang. Selain istri pertama dan ketiga taat pribadi, penyidik juga memeriksa istri kedua taat pribadi Selasa besok.